Seorang sahabat nama Khalid Al-Walid. Seorang sahabat nama Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid ni dapat gelaran Saifullahil Maslul. Pedai Allah yang terhunus. Pedai Allah yang terhunus. Terhunus ni maknanya tak ada sarung untuk lagu ni. Dia kalau pergi perang mesti ramai orang mati. Bisa tak bisa dia perang tak tahu lagu mana. Tak ajeng. Tak ajeng kalah perang. Sehingga ke dia meninggal atas katil. Menangis dia menderi. Apa hamba bisa sangat telajak. Tak ada orang boleh lawan. Dia nak mati syahid di perang di waktu perang. Tetapi bisa tak bisa dia meninggal di atas katil dia. Tak ada mati syahid. Tak ada orang berani nak tinggal dia kau lagu mana bisa telajak kau dia lagu mana perang. Kalau Rasulullah hatta tentera, Khalid Al-Walid mesti ramai hok mati. Kadang-kadang Rasulullah kata bahawa dia mau parok sangat kata perang. Bisa telajak mesti mati ramai orang. Khalid Al-Walid ada orang cabar dia. Kalau Islam agama hok demo dak bawa dak perang-perang, duduk perjual ke kata benda betul, hok cuma minum. Racun ni kalau minum guling batin selalu. Tak ada pakai duk kata sakit perut kau kau dia dak pakai mati selalu. Katanya Khalid Al-Walid ambo bawa agama betul. Dia paling mau perang pada masa tu. Ha, kalau demo dia biasa sangat. Kita paling mau perang kita teruji lagu tu. Ha, citra minum. Demo kata hok demo bawa selama kini betul. Sungguh sangat-sangat. Ha, citra minum. Rasa lari berat rasa pokok kita. Lari berat demo tera. Ambo tak berani. Khalid Al-Walid kata betul. Demo tak percaya. Dia pun baca bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiun alim. Minum glup 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 habis cawe. Tak ada gapo-gapo. Rasulullah racun ada kesan. Sahabat-sahabat lain ada kesan. Sayyidina Khalid Al-Walid tak ada kesan pula. Pas lagu mana ada orang kata eh benda kebal benda gapo dia ni tidak ada dalam zaman Rasulullah. Tak ada. Cuma Rasulullah ini mutasyarrik dia panggil. Apa maksud mutasyarrik? Rasulullah nak tunjuk syariat. Maka Rasulullah tak boleh tunjuk kebal. Kalau tunjuk kebal ramai umat-umat tak boleh nak tiru. Jadi Rasulullah ikut sunnah. Kena pedek luka, kena goni luka. Apa kata Allah ni orang duk khoyak kebal lah apa dia. Barang ni khoyak saja. Rasulullah perai luka. Betul. Rasulullah kena luka sebab dia mutasyarrik. Nak ajar perai cara standard lagu ni. Hok kelebihan tu kadang-kadang Rasulullah pelik juga berlaku. Maka Rasulullah ni mutasyarrik. Nah, jadi racun kau apa dia tak sedap tika. Orang boleh makan racun. Ada orang ni asik ni dia khomo gini. Khomo. Tak ada. Bukan Nabi pun dia. Orang biasa. Jadi kelebihan ni Allah Ta'ala beri tak ada masalah. Karamah ni berlaku zaman sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat macam-macam. Ada seorang sahabat. Nak kata karamah ni bukan kata zaman ni saja. Sahabat-sahabat pun ada karamah dia. Bahkan dalam kitab ada macam-macam sebut mengenai karamah sahabat-sahabat. Dia kata eh sahabat tak ada. Perai biasa dia kata. Pok kita yang jadi bersungguh lagu mana. Dok zaman sahabat pun ada karamah. Antaranya peristiwa seorang sahabat nama Abu Ala Al-Hadrami. Nama Abu Ala Al-Hadrami. Ni sahabat ni suhu. Kalau dalam buku sirah-sirah sahabat. Banyak sangat khamat dia. Tak tahulah dia lagu mana. Satu kali tentera sahabat ni kena kepung. Ni depan ni patah laut. Sebelum alik bukit ni orang kapi nak mari segera. Pok dia kepung. Sahabat-sahabat kepung. Dalam 70 orang. Dalam lebih kurang sahabat 70 orang. Maka katanya nak lari kok mana lah kita. Kita nak unggan mari kok ni. Musuh tak padai kata kita. Nak lawan lagu mana kata. Maka nak lari kok mana. So jalan lah. Laut ni. Laut. Maka kata Abu Alaa Hadrami tak apalah. Kita mari kok ni lah. Kita take kok ni. Tak apa ikut ambil belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Perut yang kata kuda. 70 orang sahabat. Jalan atas air belakang. Kuda. 70 orang. Mula-mula Abu Alaa Hadrami dulu. Gitu tak tergelai apa. Kaki supaya jalan atas cumi. Lalu sahabat-sahabat lain pula. Jadi karamah ini berlaku. Nah, lebih-lebih lagi ketika peperangan Allah Taala akan tolong. Apa-apa kita perang ni Allah Taala tak tolong. Ada benda masalah kita dengan Allah Taala.